di luar sana yang terlihat lucu dan menggemaskan, namun sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan tidak sedikit manusia yang mati akibat keganasan hewan-hewan tersebut. Beberapa dari mereka juga tidak diizinkan dipelihara agar tidak membahayakan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus berhati-hati ketika bertemu dengan hewan lucu tersebut. Mungkin saja mereka dapat membahayakan. Kebanyakan hewan yang tergolong mamalia biasanya cenderung tidak memiliki bisa yang dapat membunuh mangsanya seperti yang dimiliki oleh reptil. Tetapi teori tersebut terbantahkan oleh hewan lucu dan mungil ini. Kukang sejatinya termasuk hewan yang sangat berbahaya karena bisa mengeluarkan racun dan tergolong sebagai mamalia paling beracun di dunia. Racun dari kukang akan keluar lewat sisi dalam sikunya saat hewan ini merasa terancam. Induk kukang biasanya akan mengoleskan racun tersebut pada anaknya sebelum ditinggal berburu. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi si anak dari predator. 5. Ubur-ubur Irukandji. Dilihat sekilas, ubur-ubur ini memiliki bentuk yang lucu dan imut seperti jelly. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang seolah tanpa dosa itu, hewan ini memiliki bisa yang sangat mematikan. Seseorang yang terkena sengatannya pasti akan mengalami sindrom Irukandji yang berakibat sangat fatal terhadap manusia. Gejala yang ditimbulkan, cemas, berkeringat, sakit kepala, sakit punggung, nyeri otot, hipertensi, dan edema paru-paru. Sengatan ubur-ubur ini memang tidak terasa sekali, tetapi berselang 5-20 menit maka akan muncul gejalanya. Salah penanganan dan keterlambatan medis akan mengakibatkan kematian pada korban. 4. Platipus. Platipus masuk dalam jajaran hewan yang dapat mengancam nyawa manusia. Sekilas, hewan yang tergolong mamalia ini terlihat seperti gabungan dari bebek, berang-berang, dan buaya. Tetapi di balik itu semua tersimpan racun berbahaya di dalam tubuh platipus. Hewan yang jadi penghuni benua Australia ini dapat melukai dan menyebarkan racun pada musuh dengan cakar tajamnya. Infeksi racun tersebut dapat menimbulkan rasa sakit luar biasa pada manusia. Parahnya, korban serangan dari platipus bisa membuat manusia tidak berdaya dalam waktu berbulan-bulan. 3. Anjing laut. Hewan ini dapat digolongkan sebagai binatang imut, mudah dilatih, dan cukup populer di beberapa kebun binatang. Anjing laut sangat agresif terhadap makhluk asing yang berkeliaran di perairannya. Anjing laut termasuk hewan yang gesit dan sangat temperamen. Bahkan, ilmuwan mengatakan bahwa anjing laut lebih berbahaya dari buaya. Dan hewan ini juga sangat sadis. Sebagai perbandingan, jika ikan hiu membunuh karena lapar, sementara anjing laut membunuh karena marah. Dua, panda. Siapa yang tidak suka melihat panda? Hewan yang menjadi logo WWF ini memiliki wajah yang bulat dan cabi. Namun, kamu tidak boleh meremehkan panda. Sebab seimut apapun hewan ini, mereka dapat dengan mudah membunuh manusia jika diganggu. Faktanya, panda memiliki 6 jari yang dilengkapi dengan 6 kuku yang tajam dan besar. Oleh karena itu, satu cakaran dari panda akan berakibat fatal bagi manusia. Selain itu, hewan ini juga memiliki otot tambahan di sekitar rahang yang membantu mengunyah bambu dengan mudah. 1. Anak kucing. Mungkin banyak dari kalian yang tidak setuju apabila anak kucing dimasukkan menjadi hewan lucu yang berbahaya. Sebab kucing adalah peliharaan terpopuler di dunia dan sudah lama menjadi sahabat manusia. Sayangnya, positive thinking pada anak kucing ini bisa menjadi bumerang bagi kalian. Menurut beberapa penelitian, banyak anak-anak kucing yang membawa penyakit dari induk mereka. Penyakit yang berasal dari parasit tersebut memang biasanya tidak berbahaya bagi manusia sehat. Tetapi, efek yang berbeda akan muncul bagi penderita flu, ibu hamil, pasien kemoterapi, dan ODHA. Tidak jarang para korbannya sampai kehilangan nyawa akibat bersentuhan.